Tribunnews, kita beralih ke berita selanjutnya. Sekretariat Molkas Oranye Community bakal jadi tempat nobar Piala Dunia 2022. Nonton bareng atau nobar tim nasional Belanda di Piala Dunia FIFA 2022 akan diselenggarakan fans Oranye di Kota Ambon. Timnas Belanda dijadwalkan akan berhadapan perdana dengan Senegal pada 21 November 2022 nanti. Molukas Oranye Community atau MOC, organisasi yang memiliki kecintaan dan loyalitas kepada timnas Belanda ini, berencana akan nobar mulai dari acara penampilan perdana hingga final nanti di pelataran sekretariat MOC yang berlokasi di Jalan 55, Blok 4, Perumnas Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Pihak MOC juga sedang mempersiapkan alat-alat penunjang nobar, diantaranya beberapa kursi, proyektor, dan juga screen monitor. Pemilihan tempat ini juga menjadi keputusan final, mengingat terdapat dua opsi nobar dari MOC. Di antaranya sekretariat perkumpulan fans tim Oranye ini dan lapangan sepak bola di Desa Galala. Apa kerajaan nih? Kerajaan. 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 Belanda ini kan dia posisi pemerintahan kan kerajaan bukan republik. Sister Ano mana kabar Ginasa? Sister Ano, Ano Jessica. Yo masih ada yo, mari datang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!